Halo teman-teman, selamat datang kembali dan sampai jumpa kembali ya di Waterfall 634. Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan memberikan cara ya cara setelah sebuah channel kita telah memenuhi syarat untuk monetisasi, diantaranya 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang dalam waktu 12 bulan. Nah, di sini teman-teman memang kita selain melihat di YouTube Studio persyaratan terpenuhi tersebut, kita juga akan menerima notifikasi pemberitahuan lewat email. Nah, nanti teman-teman setelah membukanya di YouTube Studio, kemudian ada 3 langkah monetisasi channel. Yang pertama adalah tinjau persyaratan program partner, kemudian daftar ke Google AdSense, kemudian peninjauan channel. Nah, di sini teman-teman memang ini dikatakan gampang, tapi di sini juga orang banyak mengalami kendala. Nah, makanya ini merupakan real atau nyata terjadi dan ini yang terbaru dan ini kepemilikan saya sendiri. Nanti saya akan paparkan langkah-langkah step by step, mulai dari langkah pertama sampai dengan selesai. Nah, nanti teman-teman saya harap ikutin terus, jangan di skip ya, agar tidak ketinggalan. Di mana tinjau persyaratan program partner atau langkah pertama, saya hanya waktu beberapa menit. Kemudian untuk daftar Google AdSense, saya hanya waktu kurang lebih 5 atau 10 menit ya. Kemudian untuk peninjauan channel, saya hanya ada waktu atau hanya saya diberikan waktu 4 hari dan langsung selesai. Nanti selain perubahan pengaksesan itu kita bisa lihat sendiri ya di YouTube Studio kita, kemudian nanti akan tampil notifikasi lewat email. Nah, ini dia teman-teman videonya, mari kita saksikan bersama. Selamat menonton. Ya teman-teman, setelah kita memenuhi syarat di channel YouTube diantaranya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang secara publik dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun, sebenarnya juga kita bisa melihat di dashboard YouTube Studio. Dashboard, kemudian klik yang tanda logo dolar, di situ kita bisa melihat memenuhi atau tidak. Kemudian hal lain yang lebih paten adalah ada konfirmasi di Gmail kita, yaitu maksudnya Gmail ini adalah email yang telah kita daftarkan pada channel YouTube kita. Nah, seperti ini dia. Ini merupakan kiriman kepada saya, namun dalam bahasa Inggris. Oke, ini isinya "Hi Waterfall 634, your channel Waterfall 634 has passed the 1000 subscriber and 4000 tentang secara publik dalam 12 bulan. Nah, intinya ini saya telah memenuhi syarat untuk mau monetisasi dalam masuk program partner YouTube. Nah, ini dia teman-teman kiriman emailnya. Nah, setelah kita sudah dapat seperti ini, kemudian juga kita tidak ada salahnya kalau mengecek di YouTube Studio. Nah, langkah seterusnya yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Nah, pertama sekali teman-teman, seperti biasa kita masuk ke Chrome, kemudian ketik di pencarian youtube.com seperti ini. Setelah itu pastikan bahwa masuk ke channel teman-teman, kemudian masuk ke YouTube Studio.
Nah, ini dia teman-teman, tampilannya seperti ini kalau sudah memenuhi syarat ya. Itu sudah 1000 lebih. Ini masih di dashboard YouTube Studio. Nah, seperti yang saya katakan tadi, klik logo dolarnya dan tampillah seperti ini. Kemudian di bawahnya warna biru ada daftar. Teman-teman langsung klik daftar saja. Nah, ini dia 3 langkah monetisasi channel. Ada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Untuk langkah pertama langsung klik saja mulai. Terus kalau baca ya baca, nggak apa-apa. Kemudian dorong ke bawah, nanti checklist seperti ini. Kemudian lanjutkan. Nah, tunggu sebentar. Kita tunggu prosesnya. Ini untuk langkah pertama ya. Oke, langkah pertama telah selesai, tidak begitu lama. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke langkah kedua, klik aja mulai. Nah, klik yang tanda panah. Teman-teman bisa baca ya. Kemudian setelah itu menunggu sebentar baru klik lanjutkan. Nah, ini lagi loading lagi. Nah, kemudian kita dialihkan ke akun. Nah, kalau memang teman-teman udah di monitornya channel yang terdaftar ya langsung klik saja. Kemudian tampilannya untuk langkah kedua adalah seperti ini. Nah, ini akan tampil semua. Dorong ke bawah. Kemudian klik ya warna hijau, setujui. Nah, setelah kita klik, tampilannya seperti ini. Kita akan dialihkan ke YouTube. Langsung klik yang warna biru lagi, alihkan. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk di langkah kedua ini teman-teman, dia akan membutuhkan proses. Nah, bagaimana cara untuk mempercepat prosesnya ini? Yaitu dengan cara kita mengerjakan survei dari YouTube. Nah, ini waktunya sekitar 5 sampai 10 menit agar cepat. Ini survei YouTube ada di atas. Nanti ada mulai dan tutup itu. Nah, kita bisa melanjutkan langkah kedua ini setelah langkah pertama selesai. Kita bisa cek ya, langkah pertama sudah selesai, sudah dikatakan di situ berwarna hijau. Kemudian langkah kedua ada di bawahnya menandakan masih dalam proses. Sabar saja, kita tunggu. Kemudian ada kata-katanya di bawah, teman-teman bisa baca ya. Saya tidak baca lagi. Nah, di sela-sela menunggu ini teman-teman, kita juga bisa baca ke bawah itu ada channel 3. Ayo, ulangi langkah ketiga. Yaitu peninjauan channel. Nah, kita kembali ke langkah kedua masih dalam proses. Kemudian langkah ketiganya seperti ini. Peninjauan channel itu maksudnya teman-teman, andai channel ada yang bermasalah atau duplikat, maka akan ditunda di situ. Kemudian untuk langkah kedua ini artinya kita mendaftar ke Google AdSense, yaitu dengan mengaktifkan dan memberikan link kita yang terintegrasi antara YouTube, media sosial lain, dan Google AdSense.
Dan ini kalau kita tidak mulai dari awal, ini agak lama ya, lama banget ya. Makanya dari awal itu saya telah mendaftar Google AdSense, sehingga proses saya pada langkah kedua ini cepat, ditambah dengan saya mengisi survei dari YouTube. Ini langkah ketiga ini yang sangat rawan sekali, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, langkah-langkah yang kita lakukan. So, di situ ditampilkan 3 persyaratan. Namun, pada persyaratan kedua teman-teman, saya sarankan untuk mengisi survei YouTube ya. Survei YouTube, agar proses keduanya bisa cepat ya. Kemarin tuh saya proses keduanya hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Nah, nanti untuk langkah-langkah atau cara untuk mengisi surveinya, saya akan luncurkan video real ini teman-teman ya, agar teman-teman bisa menambah pengetahuan jika nanti mendapat hal yang sama seperti saya yang telah memenuhi syarat. Nah, kemudian untuk persyaratan yang ketiga teman-teman, persyaratan yang ketiga adalah peninjauan channel sekaligus dengan konten. Nah, pada hal itu saya kemarin dikasihkan, saya mendapat lamanya waktu sekitar 4 hari ya, saya sudah berhasil dan puji syukur saya tidak mendapat permasalahan ataupun duplikat ataupun pelanggaran sesuai dengan peraturan YouTube. Nah, di sini saya informasikan tentang isi bahwa tidak ada pelanggaran terhadap konten saya, yaitu dikirim juga lewat mail. Nah, ini ya teman-teman, dalam bahasa Inggris juga, congratulations, your YouTube channel Waterfall 634 has been accepted into the YouTube Partner Program and is now able to monetize on YouTube. Nah, selamat, Anda telah diterima di kurang lebih ya terjemahannya seperti ini. Selamat, Anda telah berhasil bergabung di YouTube Studio. Kemudian telah siap untuk monetisasi, maka inilah pengaturan monetisasi di YouTube Creator di video di linknya. Nah, setelah itu saya sudah masuk di situ, kemudian nanti tampilannya teman-teman kalau sudah diterima seperti ini ya, bentar. Nah, seperti ini teman-teman, oke ini. Nah, kalau kemarin kita membuka logo dolar ini harus ada gambar pohon. Nah, sekarang sudah tidak seperti ini lagi. Oke.
Kemudian saya kenapa cepat sekali prosesnya hanya 4 hari? Ya karena saya telah mendaftarkan Google AdSense saya sejak awal. Nah, di sini saya tidak membahasnya lagi. Silakan teman-teman masuk di video saya sebelumnya. Ya, saya telah membahas secara simpelnya untuk link Google AdSense. Nah, itu dia teman-teman seperti yang Anda saksikan bersama di layar monitor. Nah, kemudian mungkin bertanya-tanya kenapa sih cepat sekali prosesnya. Nah, iya memang cepat, ini termasuk cepat teman-teman. Dimana daftar ke Google AdSense hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit, kemudian peninjauan channel dalam waktu 4 hari sudah selesai dan tidak ada kendala sama sekali. Nah, saya akan bongkar sedikit kisi-kisinya. Untuk daftar ke Google AdSense teman-teman, itu saya sudah daftar sejak awal sehingga saya prosesnya cepat, nggak lama, dan situ sudah diterima. Nah, nanti untuk cara mendaftar ke Google AdSense sejak awal itu di video saya sebelumnya ini saya udah pernah luncurkan. Nanti kemudian di deskripsi saya akan kirim linknya ya, supaya teman-teman bisa belajar di situ. Di sini saya tidak bahas lagi. Kemudian hal lain yang tidak kalah penting dari semua proses ini adalah mengisi atau menjawab survei dari YouTube. Nah, itu tidak kalah penting juga teman-teman, itu harus benar-benar dijawab dan dikerjakan. Nah, nanti videonya akan segera saya luncurkan juga. Oke, teman-teman, demikian informasi dari saya cara cepat atau untuk mencegah kendala saat monetisasi channel. Dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian tidak hentinya saya memohon dukungan kepada teman-teman untuk selalu mendukung dan memberikan dorongan agar channel kami ini selalu memberikan yang terbaik dan khususnya untuk ilmu-ilmu rahasia yang terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.